Bagaimana sih kesannya tampil di PON, terus juga di Papua untuk pertama kalinya gimana? Ya pertama kali kita emang baru kan ke Papua. Ya alhamdulillah sih kita dikasih kesempatan untuk bisa tampil di PON ini. Alhamdulillah kita ya berusaha juga sih pengen kasih yang terbaik juga untuk Jawa Barat. Ini kan kalian juga kayak pengalaman ya, ngelihat juga junior-junior tampil di sini. Apa yang ingin kalian sampaikan ke junior-junior biar seenggaknya ada Lena dan Leni yang baru nih buat regenerasi kalian? Ya untuk junior-junior yang menggeluti sepak bola ya mudah-mudahan, pokoknya harapannya latihannya lebih keras lagi, jangan cuma asal latihan tapi bener-bener sambil mikir juga, jadi biar cepet lah ininya, jangan sampai kan kita udah pensiun juga terus nggak ada lagi buat kedepannya, terlalu jauh kan, sayang banget gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya lebih banyak lagi yang penggemar-penggemar sepak takraw lah, itu aja sih. Terakhir nih, harapan ikut PON ini apa dari kalian sendiri, khususnya kontingen Jawa Barat? Mudah-mudahan kita di nomor terakhir ini kita bisa ngasih yang terbaik. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.